Demi merealisasikan niat mereka agar segera memiliki momongan, pasangan Fitri Karlina dan Hendra yang sudah 2 tahun menikah, lagi-lagi berbulan madu sembari liburan ke negeri Sakura, Jepang. Ini merupakan bulan madu kedua mereka ke negeri yang dijuluki matahari terbit ini. Juga ngikutin saran sama nasihat dari dokter, keluarga sama teman, kudu banyak piknik katanya, kudu banyak liburan, kudu banyak istirahat, relax gitu ya. Bahkan kemarin dia bilang juga, teh jangan jalan-jalan mulu ntar capek. Ih siapa bilang kita jalan-jalan, kita di sana tidur. Orang kebanyakan tidur di sana. Kita kebanyakan tidur di sana. Bangun aja tuh di sana baru jam 11 siang gitu. Ya mungkin kalau di sini kan kita bangunnya subuh, bangun pagi karena kan tuntutan kerja ya. Misalnya kita bangunnya jam 11 yang benar-benar istirahat, relax, baru jalan ntar jam 1. Jadi ya wisatanya itu kita cuma dapat ya sekenanya kita aja ya, waktu itu karena memang tujuan gitu. Kita kemarin ke Osaka, Kyoto sama sebagian Tokyo Niko, ya. Sama Niko ya. Sama Niko, daerah Niko di Edo Wonderland. Kayak refresh aja sih. Tidak hanya secara fisik tapi secara psikis mental, juga ya. Karena emang enggak boleh stres kan kalau lagi mau program gitu.